Assalamualaikum guys. Ha, okay guys, hari ni saja je lah Mak nak ajak you all sembang-sembang. Dan saja nak ajar korang semua sedikit sebanyak bahasa orang Sabah guys. Tapi Sabah dia macam-macam jenis, ada macam-macam bahasa. Yang Mak nak ajar korang hari ni adalah bahasa baca. Okey. Dan macam mana diorang ni bercakap bahasa Melayu dengan slang diorang. Okey tak? Okey tak? Cucu-cucu. Mak ni macamlah dah pandai sangat kan? Okey, sajalah guys. Kita try-try kan? Mana yang Mak tahu, Mak share dengan korang. So, kalau ada kawan Mak dalam ni yang orang Bajau Sabah, kalau ada salah tu, sorry. Okey, jom kita mulakan. Start dari perkataan makan. Ha, kita kan suka cakap makan kan. Tapi orang Bajau dia orang cakap mangan. Gitu. Lain tak lain kan? Lain kan? Okey. Lepas tu pula kalau kita cakap tidur. Pergi tidur kan? Tidur. Okey, dia orang cakap turi. Turi tu tidur. Gitu guys. Jangan pening, jangan pening, jangan pening. Okey. Dan macam kita cakap tak ada. Tak ada. Mana ada? Kan? Tak ada pun. Kan? Diorang akan cakap nyaun. Senang je kan guys. Pendek bunyi dia tu semua. Nyaun. Gitu. Lepas tu pula kalau kita kata macam bagus betul lah. Diorang pula akan cakap alap bana. Bukan alam syahbana. Alap bana. Alap bana ni samalah maksud dia dengan elok sangat, sedap sangat. Dia kurang macam tu lah guys. Okay guys, lepas tu Mak nak bagi tahu korang, orang Sabah ni tak semua perkataan bah diorang tu ada di hujung perkataan guys. Macam bah diorang ni bukan main langgar je tau. Dia ada setempat yang diorang akan ada masukkan bah tu. Dia semula jadilah macam orang Negeri Sembilan, macam orang Perak, Melaka semua tu kan. Bah diorang tu kadang-kadang ada duduknya di depan, ada di tengah. Dah macam belajar mengaji pula atas bawah eh. Macam tu guys. Okay, Mak bagi contoh. Macam bah yang selalu kita dengar di akhir-akhir ayat diorang kan. Okay, macam ni. Diorang akan cakap. Diorang cakap tu kan bukan keras tau. Diorang ada slang diorang, diorang ada nada diorang. Macam tu tau, macam dua harkat, tiga harkat. Kan. Okay, diorang akan cakap. Contoh, Mak akan bagi. Jangan kau begitu bah. Dia macam tu. Janganlah kau macam tu. Gitulah kan. Tu kau orang faham kan. Jangan bah kau begitu. Tu pun boleh. Dia macam tu. Lepas tu pula kalau macam contoh ayat tu di awal-awal perkataan, bah yang awal-awal di perkataannya pula, dia akan bunyi bah, okeylah. Nanti kita jumpa. Adalah tu. Nanti kita jumpa eh. Kita sambung lagi. Gitulah. Okey. Dan bah yang kedudukan dia dekat tengah-tengah ayat pula, dia selalu cakap di situ batu. Ada batu. Macam tu. Kan? Slang dia kan. Adalah kat situ, ada tu. Dia macam tu. Kita boleh faham sikit-sikit mendengarnya, tapi bila dia orang ni cakap laju guys, agak makan masa jugalah kita faham di situ. So, korang dah nampak kan kedudukan bah-bah diorang tu macam mana. Jangan pakai hantam keromok je kan. Orang kata semendang je korang berbah dekat belakang tu kan. Menyampah pula diorang dengar nanti guys. Sekarang, Mak nak cakap Bajau dengan korang. Mak bagi asas-asas saja, okay. Okay, nombor satu. Mak akan tanya korang. Boy nengah mangan? Lepas tu pula sian ke tua? Gitu. Lepas tu pula nah, kau nak kuling, boy nak kumarak. Gitu. Okay, yang last. Yang buat no.
Ha, faham tak kalau mak tanya benda-benda tu kat korang? Okeylah, so makna pertanyaan mak tadi macam boy no ngomongan, makna dia korang dah makan ke guys? Macam tu. Lepas tu pula, sian kau tu ah? Makna dia, kau ni siapa eh? Gitu. Lepas tu pula, nah, kau no kuling, boy no kumarak. Makna dia, itulah kau, kan aku dah cakap. Macam tu guys. Lepas tu pula yang terakhir ni tadi yang mak cakap, yan buat no. Makna dia, kau tengah buat apa tu? Ya gitu. Ya, tu je lah yang mak nak sembangkan korang untuk hari ni. Kalau ada masa lagi, kita cerita lagi eh. Right, bye guys. Assalamualaikum. Dah mula dah kan. Yang kau tu ai ngorban agam tu tau. Iyalah. Okey guys, assalamualaikum.